Jumpa kembali ketemu maling karo penggali kubur Kang Kebumen. Disit pernah nerangna di komen nang media sosial. Jejel sampean ngatikna anak soleh. Sedekah jariah amal jariah ilmu sing bermanfaat. Insyaallah karep terangna walaupun ora secara detail, ora lengkap banget. Kabeh mau seda mati meninggal dunia karep ngalami kurdisit apa keri uliye semene aja paling 2 meter persegi kowe uliye nang kono terus bau berbintang leher berdasi ora ana kanggone nek ora duwe telung perkara siji contohnya nang kene lah siji ujuran nang kene kayak iki bae gebruk keketek miring grek siji anak sing soleh dalam arti bisa doa kenal wong tua loro khususnya sesama umat pada umumnya. Nomor loro ne amal jariah sedekah jariah sampai ora usah isi anak kota Kandiwa nang masjid musola kota Kandiwa isi nawe sewu perak tutupi tangan tutupi anggota tangan men batin aja perlu aja ngerti ya enak masalah amal jariah tadi orang susah ayo bangun musola amal semena-semena orang susah Gusti Allah Gusti boten sare kafe ala becik ke dititani dicatret ya ilmu sing manfaat ilmu sing manfaat siki mbok gawe gampang bae tukang bakso lah baksone apik rasane gurih enak dadi aja kuwatin ilmune golek gawe resep bagus ke ditenang batinnya kepatir orang payu ki aja pasar wong dodol kaya jejer wayang rezeki wis diatur usana sing ngatur Gusti Allah sehaki ngadile orang payu engko sore engko jam berikutnya orang payu berikutnya ku ana maning rezeki kabeh diatur dadi sampean golek gesang golek urip ki ora usah dibangga-banggakno karo sing bau berbintang leher berdasi lah mlebu ngene iki ora ditakoko nasing kaya kuwi mlebu ngene kaya kiye gret gering nak ki ora ditakoko nasing bab kaya kuwe kuwi jan blas ora ditakoko nak sing ditakoko nak pernah telu kuwe mau dadi sampean ki wis ya syukur temenan lah jaluk sing kanthi ikhlas sing padha amal ya ora sah diketon-keton lah wis dicatet nang kanane wis dilakna bae mandan jorok sing jenengane wong amal ki padha betelotok kendang nang kali dicotol iwak dipangan pitik anggap bae sudu apa-apane kok kaya kuwi bae saya tidak membedakan suku bangsa serta agama tujuannya sama cuma jalannya sing beda jalannya yang berbeda paham paham li terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda, jam yang berbeda pula. Terima kasih dari penggali kubur dari Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.